Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV dan saudara yang Anda saksikan saat ini adalah visual terkini di dalam Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana para umat terus memadati kawasan Gelora Bung Karno atau stadion utama Gelora Bung Karno. Dan nantinya Misa Agung Paus Fransiskus akan digelar selama 1,5 jam dan dihadiri sekitar 87 ribu umat Katolik dari seluruh Indonesia. Dan saudara, sebelumnya seorang ibu dengan membawa 3 anak nekat menerobos barisan iring-iringan pengamanan guna bertemu Paus Fransiskus di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis pagi, di mana aksi tersebut membuahkan hasil, saudara. Ibu ini mendapatkan 3 kalung rosario dari pimpinan Gereja Katolik Dunia. Sejak pagi tadi, saudara, ratusan warga sudah berkumpul di sekitar Kedutaan Vatikan yang berada di Jalan Ridwan Rais, Gambir, Jakarta Pusat. Kedatangannya tersebut bertujuan untuk melihat langsung iring-iringan Paus Fransiskus yang akan menghadiri acara deklarasi antar lintas agama di Masjid Istiqlal. Tidak hanya histeris, saudara, namun seorang ibu dengan membawa 3 anak nekat menerobos barisan iring-iringan pengamanan guna bertemu Paus Fransiskus dan mendapatkan 3 kalung rosario dari pimpinan Gereja Katolik Dunia. Noventa Francisca tidak pernah menyangka sebelumnya bertemu dan melihat langsung dari dekat dengan Paus Fransiskus. Ia pun menyatakan rasa syukurnya atas pemberian kalung rosario dari Paus Fransiskus. Tadi sempat ketemu, Bu? Sempat. Sempat salaman atau gimana, Bu? Sempat, dan dikasih ini juga. Oh gitu. Ya. Pengalamannya apa nih, Bu, ketika udah dapat itu, Bu? Luar biasa, nggak bisa bilang kata-kata. Nggak pernah bermimpi sih bisa dikasih ini. Oh, gitu. Bersyukur banget. Bu. Semoga ibu-ibu yang lain juga demi perjumpaan anak-anak bisa ketemu dan bisa bersama langsung dan bisa tetap muka secara langsung.